Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita bertemu lagi pada hari ini dan kita masuk kepada masalah yang ke-432. Bicara kita masih lagi berkenaan dengan pakaian yang terkena air mazi. Pakaian yang terkena air mazi, adakah ia najis ataupun tidak? Adakah perlu dibasuh atau sekadar direnjiskan air? Ini topik perbincangan kita pada bab ini. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'an Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa telamizatihi wa kurra'i bahlil mazi wa sa'il musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala rahimahullah. 432 masalah mazi dan hukumnya kena kain. Masalah mazi dan hukumnya kena ke kain. Kata Abu Isa, dan sungguhnya telah bersalah-salahan ahlul ilm pada mazi yang kena pakaian. Maka kata setengah daripada ulama, tiada memadai melainkan basuh, dan ialah perkataan Syafi'i dan Ishaq. Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai. Dan kata setengah mereka itu memadai akan dia percik. Maknanya di sana ada beza di antara basuh dan juga percik. Basuh maknanya kita menuangkan air ke atas kawasan terbabit sehingga mengalir air, sehingga air menitis begitu, air menitis. Itu namanya basuh. Manakala percik pula adalah kita semata-mata melembapkan kawasan tersebut dengan air. Kita ambil air contoh, kita tuang. Walaupun mungkin air itu terlalu sedikit sehingga tidak menitis. Dan kata Ahmad, aku harapkan, yakni kuatlah fikir engkau bahawa memadai akan dia oleh basuh dengan air. Sebentar, kita tengok apa kalam asal dalam Sunan At-Tirmizi. Disebutkan ya. Jadi Syekh Idris bukan menterjemahkan daripada ucapan Imam Ahmad. Ahsan, fikiranku ya. Okey, kalau kita tengok teks bahasa Arabnya, وقد اختلف أهل العلم في المزي يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزئ إلى الغسل وهو قول الشافعي وإسحاق وقال بعضهم يجزئه النضح وقال أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء أرجو أن يجزئه النضح بالماء. Jadi kalau kita tengok di sini, dan kata Ahmad, aku harapkan, yakni kuatlah pikir akan pikiranku, ya pikiranku, maka kuatlah pikiranku bahawa memadai akan dia oleh basuh dengan air. Ahsan tu, bukan fikir engkau, pikiranku. Saya jadi agak ni sebab dia dijauhkan kalimah tu. Okey, maknanya di sana ada beberapa pendapat yang mengatakan mesti basuh. Itu mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan hadis ini jelas-jelas menunjukkan tak basuh, Jadi di sini menunjukkan bahawa bukan fuqaha tak jumpa dalil, tapi ada dengan sebab dalil yang lain, Dan kalau ikut pendapat sebahagian ulama, cukup dengan percik, seperti najis mukhaffafah, seperti air kencing bayi lelaki. 433 masalah mazi dan wadi dan lainnya. Mazi dan wadi dan lainnya.
Ini adalah beberapa jenis najis yang keluar daripada kemaluan, ya. Kalau mazi itu keluar ketika mana seseorang itu sedang terangsang, ya, ketika dia sedang melakukan hubungan dengan isteri contohnya, sebelum keluar air mani, maknanya dia biasanya dia akan keluar air mazi. Manakala air wadi itu adalah air yang keluar ketika seseorang itu kepenatan, angkat berat contoh, penat, ya. Ataupun kadang-kadang ianya keluar setelah seseorang itu buang air kecil. Dia buang air kecil, tiba-tiba air kencing dah keluar tapi keluar lagi air, keruh. Jadi itu adalah wadi. Jadi kedua-duanya adalah najis. Biasanya mudah je, wadi keluarnya tak ada rasa apa, dia bukan dengan sebab syahwat. Sebaliknya mazi itu keluar ketika mana seseorang itu dalam keadaan bersyahwat. Yang mana biasanya selepas bermazi akan keluarlah air mani. Masalah mazi dan wadi dan lainnya. Kata Syafi'i di dalam Al-Um pada Babul Mani, tiap-tiap yang keluar ia daripada zakar, daripada basahnya kencing. Okey, daripada di sini kalau kita tengok, dia terjemahan daripada bahasa Arab iaitu min bayaniyah. Kuluma kharaja minaz zakar minal mani wal mazi wa syaitu. Jadi min di sini maknanya min bayaniyah, min yang menerangkan apakah benda yang keluar daripada kemaluan. Terus sekali lagi, tiap-tiap yang keluar ia daripada zakar, daripada basahnya kencing dan mazi atau wadi atau barang yang tiada dikenal. Keluar ulat contoh, eh, daripada kemaluan, adakah membatalkan wuduk, adakah membawa kepada najis? Itu perbahasan fuqaha, eh. Atau wadi atau barang yang tiada dikenal atau dikenal, maka semuanya najis melainkan mani, eh. Jadi kalau keluar daripada kemaluan itu suatu benda, maka ia dianggap najis. Melainkan adalah bukan perkara yang disebut oleh fuqaha, contoh macam ulat yang masih hidup katakan, eh, dalam keadaan ulat itu kering, dia keluar bukan basah, kering, maka ketika itu ulat itu dia bukan najis. Kalau dia keluar dalam keadaan basah, maka ulat itu bernajis. Kalau kita basuh, dia jadi tahir. Ataupun kalau yang keluar tu katakan seseorang tertelan biji apa? Tertelan beras katakan. Dia tertelan beras betul keluar. Keluar-keluar, hai, elok lagi ni. Kata fuqaha, iaitu sekira-kira kalau ditanam tumbuh balik, maka ketika itu dia tidak dianggap najis, sebaliknya mutanajis kalau dia keluar dalam keadaan basah. Tapi kalau kering boleh, eh, kering maka dia tidak menjadi najis dan tidak mutanajis, eh. Tapi kalaulah dia katakan dia tertelan biji saga ataupun dia tertelan apa namanya, ikutlah apa benda yang biji-biji ni, katakan dia tertelan apa, dia tertelan biji durian katakan, besar sangat tu kan, katakanlah dia tertelan biji durian, seronok makan tertelan. Lepas tu dia serik buruk apa semua keluar sebiji durian tadi. Tetapi sekiranya ditanam dah tak tumbuh dah, maknanya dia sudah berlaku proses antara biji durian tu dengan perut dia. Maknanya dengan sebab kimia dalam perut, kalau ditanam biji durian tu tak tumbuh dah dia. Maka ketika itu biji durian tadi adalah dianggap najis. Dia sudah najis kerana dia sudah mempunyai benda-benda, dia sudah dianggap satu benda yang dihadamkan oleh penghadaman, oleh perut, eh. Itu kita boleh buka dalam babun najasah, akan dibincangkan perkara itu secara panjang rumat, eh. Okey, jadi semua yang keluar daripada kemaluan itu secara umumnya, secara mudahnya, walaupun di sana ada perincian-perincian, tapi secara umumnya begitu adalah najis, melainkan satu saja iaitu air mani. Air mani, hatta air mani yang keluar daripada kemaluan binatang juga adalah tidak najis. Melainkan kalau binatang itu adalah najis. Air mani anjing, air mani babi contoh. Maka ketika itu air mani anjing dan babi adalah najis. Bukan kerana air mani itu hakikatnya najis, tetapi kerana dia keluar daripada binatang yang najis. Atau katakan anjing kahwin dengan kucing, dapat anak arnab. Katakanlah, ya, anjing kahwin kucing dapat anak arnab. Arnab tu keluar mani, air mani daripada arnab. Adakah najis atau tidak? Ya, najis juga sebab dia punya salah seorang ayah dia ataupun mak dia adalah anjing ataupun babi, ya.
Itu dibincangkan sepanjanglah oleh fuqaha kita. Jadi air mani binatang yang tahir, contoh air mani singa, air mani kucing, air mani apa sajalah, ia tidak dianggap najis. Termasuklah juga air mani manusia. Dan tiap-tiap barang yang disentuh oleh lain daripada mani, daripada barang yang keluar dari zakar, kena di kain atau tubuh atau lainnya, maka iaitu najis. Iaitu sekiranya ia keluar dalam keadaan cecair, okey, atau keluar dalam bentuk pepejal tetapi basah, maka ketika itu barulah dianggap najis. Tapi katakan yang keluar tu keras, macam tadi yang cubuk tadi, contoh biji durian keluar-keluar, keras. Lepas tu tanam-tanam memang tumbuh. Kita kata ya, pokok ni ada sejarah dia. Kita pun cerita pada cucu kita. Kita pernah tertelan biji durian, betul keluar balik, tanam, subur. Contoh, tumbuh dan subur. Maknanya biji durian tadi adalah tidak najis. Tapi secara biasanya dia tak akan keluar dalam keadaan kering, dia akan keluar dalam keadaan basah. Maka ketika itu dia menjadi mutanajis. Dibincangkan oleh fuqaha kalau macam batu karang, macam mana batu karang? Dulu ulama khilaf juga sebab tak jelas apakah hakikat batu karang itu. Adakah memang batu sungguh? Atau apa benda kan? Tapi bila mutaakhir ni dikaji, rupanya dia adalah air kencing yang mengeras. Air kencing dia tu terjadi dengan sebab air kencing. Air kencing itu mengeras, akhirnya jadi batu. Jadi ketika itu hakikatnya dia adalah air kencing yang keras. Jadi ketika itu tetap najis. Dan bermula sedikit banyaknya bersamaan jua. Itu dalam perbahasan mazhab Syafi'i, dia tak ada istilah najis ni sikit maka boleh. Tak boleh. Dia tetap hukumnya najis. Cuma dalam mazhab kita dia ada satu perbahasan najis yang dimaafkan. Dia najis juga tapi dimaafkan. Tapi kalau benda tu sikit, kalau dia najis, dia tetap najis. Cuma adakah dia dimaafkan atau tidak, itu diperbincangkan lumat oleh fuqaha kita. Maka jika yakin seseorang akan kenanya, kena benda-benda tadi, contoh kena najis, kena kencing dan sebagainya, nescaya membasuhlah ia akan dia, dan tiada memandai lain daripada yang demikian itu. Ini dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Keluar saja apa saja benda kemaluan dan ianya dihukumkan oleh fuqaha sebagai najis, maka ketika itu wajib kita membasuh kemaluan kita. Wajib apa? Wajib muwassak. Bukan bila keluar-keluar tu mesti basuh. Yalah, kalau kita rajin, malah biarlah dulu kan. Setengah jam lagi baru nak basuh. Buang air tak elok ni. Lepas buang air tak nak basuh. Tapi biasanya tak buang air begitulah. Tapi dari segi perbahasan hukumnya tidak wajib membasuh secara segera. Tetapi dia termasuk dalam kategori al-wajib al-muwassak. Jadi kalau waktu tinggal lagi 2 minit, dia tak semayang lagi. Waktu tinggal lagi 2 minit, dia tak semayang lagi. Lepas buang air, dia tak nak basuh. Ketika itu tak bolehlah. Dia wajib basuh sebab dia wajib semayang. Dan tidak sah semayang sekiranya dia masih bernajis. Maka jika yakin seseorang akan kenanya, nescaya membasuhlah ia akan dia. Basuh najis tu ke? Najis dibasuh tetap tidak akan bersih. Saya dia kencing ni, saya nak basuh dia biar jadi suci. Tak ada kan? Jadi basuh apa? Basuh tempat yang kena air kencing. Apa kerja ni? Basuh tahi. Contoh. Apa-apa biar dia bersih? Tak akan bersih. Tetapi kawasan yang terkena tahi itu yang dibasuh. Dan ia yang, kawasan itulah yang dibersihkan. Mungkin kita semua faham. Tapi maknanya kalau kita baca, fuqaha kita kadang-kadang dia menyatakan secara kasarnya macam salah. Pada hakikatnya ia betul secara majas dia tadi. Membasuh najis, hakikatnya membasuh tempat yang terkena najis. Jadi kalau ada orang yang jiwa dia cepat nak menyalahkan, dia akan cepatlah nak salahkan. Tapi bila kita baca Al-Quran, memang Allah datangkan dalam bentuk majas. Was'alil qaryah, tanyalah kampung. Tanya kampung ke tanya orang kampung? Kampung apa dia kampung? Pokok. Apa dia kampung? Kampung pokok, tanah, dinding, rumah, itu semua kampung. Tanyalah. Gila lah kalau kita, tak adakah Tuhan suruh kita tanya benda-benda yang tak masuk akal gitu. Walaupun di sana ada ulama juga khilaf juga, memang ada yang kata sebenarnya Allah Ta'ala suruh kita tanya kampung. Tanya je pokok, ya pokok tu akan cakap. Tapi pandangan ni gharib sangat. Gharib sangat. Biasanya fuqaha kita akan sebut was'al qaryah, was'al ahlal qaryah. Tanyalah
penduduk kampung. Jadi begitu juga sekiranya kita membaca kitab-kitab, kita rasa silap ni, dah bukan silap, kadang-kadang sebenarnya bukan silap tapi dari segi bahagian majas. Contoh macam Nabi SAW bersabda, rufi'an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Rufi'an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukriha alaih. Diangkat, maknanya dihilangkan. Rufi'an ummatil khata', dihilangkan ataupun diangkat, maksudnya dihilangkan daripada umatku akan kesilapan. Umat Islam takkan silap. Wan nisyan, umat Islam takkan lupa. Wa mastukrihu alaih. Umat Islam ni tak akan dipaksa. Soalannya, kena paksa tak kita? Kena paksa je. Ya. Lupa tak? Manjang. Okey? Salah, ya. Jangan bincanglah. Memang salah saja. Kadang-kadang saya saja lagi buat salah. Bukan tersalah. Saja-saja saya salah. Jadi, adakah Nabi cakap benda yang salah? Tak. Rufi'an ummati ithmul khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Jadi, di sana ada takdir yang disebut dalam perbahasan sulfiq. Majas bi biziadah. Ataupun majas bin nuqsan. Majas bin nuqsan, maafkan saya. Maka jika tiada tahu akan tempat, okey, maka jika tiada tahu akan tempat kenanya, nescaya membasuh ia akan kain semuanya. Ini satu perbahasan. Dia panggil muqaddimatul wajib. Yakin 100% baju ni bernajis. Bukan tak pasti. Kalau tak pasti, najis ke tak najis? Najis, najis. Asal dia tidak najis. Sebab pakaian kita, ghalibnya tidaklah kita ni kerjanya menajiskan pakaian. Ya, pakaian kita tu hukum asalnya bersih. Tiba-tiba timbul syak, entah-entah menajis. Entah-entah ni ialah kalau kita nak layan bolehlah. Tapi sebenarnya dia tidaklah wajib untuk kita membasuh pakaian yang kita ragu-ragu entah-entah najis. Entah-entah najis apa? Kalau kita pakai juga pakaian itu sah semayang kita. Persoalannya kita ingatlah, pagi tadi saya terbuang najis. Cuma masa buang najis tu ingat, bukannya direct dia mungkin ada masalah apa, dia jadi macam air pancut begitu. Dia bukan direct kepada tempat pakaian yang berhadapan dengan kepala, tapi mancut habis. Ataupun ikutlah dia nak buang air tak sempat. Itu kita boleh agak-agaklah fikirkan. Masalahnya pakaian itu memang sah-sah dalam najis. Cumanya kita terlupa nak tanda di mana yang najis tu. Sekarang ni kita nak basuh. Nak basuh kat mana? Yalah, biasanya kita akan basuh semua sekali lah kan. Itu selesai masalah. Tapi kalau kita ni kedekut air, tak nak, saya nak basuh juga. Yang hanya kena najis saya nak basuh. Selidik-selidik, dia boleh selidik lah. Bau, semuanya bau sama je kan. Jadi baju 2-3 hari tak basuh. Sama je bau. Tengok warna, sama warna. Sudah pening kepala dia. Dia tak ada sebarang amarah. Tak ada sebarang bukti luar yang memberikan pedoman bahawa tempat sekian-sekian telah menajis. Jadi saya nak buat macam mana? Ni nak pakai pakaian tu juga semayang. Jadi bila nak semayang, kena baju bersih. Baik, macam mana nak pastikan baju tu bersih? Yakin 100% baju tu bersih macam mana? Mesti basuh semua baru kita yakin pakaian tu bersih. Kalau kita kata yang bahagian hujung je kot, kita pun basuh hujung. Yakin ke tak yakin? Maksudnya kita semayang dalam keadaan kita masih tidak yakin pakaian kita telah bersih. Jadi tidak sah semayang dengan pakaian yang memang sah-sah telah bernajis. Cuma kita agak-agak entah-entah telah dibasuh najisnya. Sama seperti seseorang yang dia pasti dia telah tinggal semayang. Dia ingat satu hari itu dia mengantuk sangat. Dia ingat sungguh dia memang mengantuk sangat dan dia telah tertinggal solat. Dan kebetulannya satu hari itu kerja dia tidur. Dia tidur bangun, tidur bangun, tidur bangun, tidur. Persoalannya dia tak ingat semayang apa yang dia tak semayang tu. Dia ingat dia semayang, tapi semayang main-main itulah. Bagi-bagi, aku apa semayang. Lepas tu sambung tidur. Lepas tu, waktu dah habis, dia pun bangkit semayang. Tapi ada satu waktu tu, kawan cakap aku gerak jenuh. Tak bangkit-bangkit. Saya sendiri ada pengalaman. Bukan sengaja lah. Rufi'an matul khotak unisian, mastukriu alih. Balik daripada Malaysia ke sini, sampai-sampai turun airport pergi. Masa tu kita tak kahwin lagi lah. Jadi singgah di lepak rumah kawan masa bujang dulu di rumah Selangor. Duduk di salah satu bilik rumah Selangor, borak-borak sampai subuh. Habis main subuh apa semua,
semangat ni, cinta pada Al-Azhar ni tak mampu nak menahan, ditahan-tahan eh. Di Malaysia rindu kat ni. Jadi naik bas pergi ke universiti, bukan ada kelas pun, saja nak tengok je. Tengok puas hati balik. Ah, itu je. Ha, dia punya angau eh, angau kepada universiti eh. Jadi bila sampai universiti jumpa tengok puas hati, tengok alhamdulillah menjadi Al-Azhar, tengok universiti balik. Bila balik dalam pukul 12 Zuhur tak masuk lagi. Pesan dengan kawan saya nak lelak kejap mengasa letih. Yalah balik daripada proof safir apa semua tak rehat. Jadi tolong gerak saya, lagi Zuhur gerak saya. Sedar-sedar insya' kebetulan pula ada orang buat tazkirah. Dia kata hari ni ada orang semayang jamak 3 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib. Himpun semua dalam waktu insya' kena dengan saya lah tu. Tapi tak apa, rufi'an umati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Itu tak apa, saya memang sah-sah tak sembahyang Zuhur dan Asar dan Maghrib. Saya marah, kawan kenapa tak gerak? Dia kata tak tahu nak buat macam mana dah. Ronggah ni jenuh dah kata. Dia tak kata apa, kita nak salah dia pun tak boleh, kita nak salah diri kita pun boleh. Allah Ta'ala yang menghidupkan dan juga mematikan. Jadi itu memang sah saya kena kodok 3 waktu tu. Persoalannya kalau macam kisah-kisah tadi, dia ada satu semayang yang orang gerak dia tak sedar. Dan baki semayang, dia baki solat dia semayang. Cuma dia dah tak ingat. Ya imam Zuhur, ya imam Asar, ya imam Maghrib, ya imam Isyak, ya imam Subuh yang dia tak semayang. Ada satu waktu daripada 5 waktu yang dia tak tahu mana satu waktu yang dia telah tinggal. Yang pasti 4 waktu dia telah semayang, satu tak semayang. Cuma mana satu dia lupa. Tanya kawan, kawan pun kata, aku bukan kerja nak menjaga kamu je. Okey, jadi semua pakat tak tahu dia semayang apa. Dan apa semayang yang dia tak semayang. Semayang apa yang ditinggal orang tak tahu. Apa semayang yang telah semayang orang pun tak tahu. Yang pasti antara 5 waktu ni 4 ni semayang, 1 ditinggal. So dia nak kodok macam mana? Mala yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Nak pastikan dia betul-betul telah solat waktu itu, tak ada cara dah. Melainkan dia kena semayang ke 5-5 waktu. Dia kena semayang ke 5-5 waktu. Akhirnya dia akan dapat satulah semayang yang ditinggal tu. Yang 4 lagi dapat pahala lah, pahala surat. Tapi 4 itu adalah mukadimah kepada munculnya keyakinan bahawa dia telah qada solat tadi ya. Jadi sama kaedah isunya dengan pakaian yang ada bahagian yang telah bernajis tapi dia tak pasti di mana satu. Maka jika tiada tahu akan tempat kenanya, nescaya membasuh ia akan kain semuanya. Kain yang bernajis itulah eh. Dan jika tahukan tempat dan tiada tahu akan kadar mana tempat kenanya, nescaya membasuh ia akan tempat dan lebihkan daripadanya. Ha, sebab dia dah tahu dah. Memang dia tahu dah dia kencing memang kat situ je. Cuma memang berapa sentimeter kawasan yang terbabit dia tak tahu. Jadi dia kena agak-agak dan dia kena lebihkan sikit untuk keluar daripada zon tadi eh. Maknanya kitab ni subhanallah eh, dakik eh, subhanallah. Dan jika sembahyang ia pada kain kena najis itu sebelum daripada basuhnya, tahu atau tiada tahu, maka lazim atasnya ulang sembahyang itu. Intaha. Yalah, sebab sembahyangnya tidak. Tapi saya dah sembahyang sebulan dah Ustaz. Eh, nak buat macam mana? Sebulan ni memang saya tak tukar-tukar kain. Saya jadi sayang ke kain ni. Tapi selepas tu baru saya teringat, saya tak basuh lagi. Saya pernah terkencing atas kain ni. Ha, buat macam mana kita... dia di sana ada dua perbahasan hukum, iaitu hukum taklifi dan juga hukum wad'i dalam ilmu usul fiqh eh? Hukum taklifi dan juga hukum wad'i. Dari segi hukum taklifinya, dia tak berdosa lah. Dia sembahyang dalam keadaan dia tak pasti. Dia ingat dia sah, rupanya tak sah, so dia tidak berdosa. Tetapi di sana juga ada satu hukum namanya hukum wad'i, iaitu apabila berlaku sesuatu, mesti lakukan sesuatu. Bila kamu sembahyang tak sah, maka kamu kena qada'. Jadi kamu berdosa tidak? Ya memang tidak. Tapi kalau tak qada, ya kamu menambah, kamu telah melakukan dosa. Jadi mau tak mau dia kena qada sembahyang dia semula berdasarkan pendapat yang dinyatakan dalam kitab ini. Baik, sekarang itu dahulu, kelas kita setengah jam telah berlalu. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki kita akan bertemu semula pada hari Khamis nanti biiznillah subhanahu wa ta'ala untuk kita masuk kepada babun fil maniyyi yusibus saum. Alhamdulillah. Ada sebarang persoalan yang berkaitan sebelum kita tangguhkan? Okey, sahabat kita tanya. Tadi kita timbulkan sekiranya keluar daripada kemaluan seseorang itu batu.
okey, batu, ulat dan sebagainya, batal atau tidak wuduknya? Batal ataupun tidak wuduk seseorang tadi, batal atau tidak wuduk seseorang tadi, yang kita timbulkan tadi berkenaan dengan benda itu bernajis atau tidak. Itu satu perbahasan lain. Sekarang ni apabila sesuatu benda itu keluar daripada kemaluan, batal ataupun tidak? Baik, sebarang perkara, sebarang benda, sama ada benda itu bersih, suci ataupun tidak suci, keluar daripada kemaluan, maka batallah wuduk orang tersebut. Melainkan sekiranya yang keluar itu adalah air mani. Bila keluar air mani, wuduknya tak batal, tapi dia kena mandi janabah. Dia kena mandi janabah. Tapi adakah dia seseorang katakan dia keluar ulat tadi, adakah batal wuduknya? Ya, batal. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu radha. Dari sana ada satu perbahasan, sekiranya ulat itu keluar tapi dia tak keluar habis, dia jenguk kepala. Itu dibincang oleh fuqaha kita. Dia jenguk, tengok betul masuk boleh. Batal tak batal, itu saya tak nak bincang tu. Tunggu berlaku nanti kita akan bincang. Tapi benda tu dibincang oleh fuqaha kita. Kerana adakah bila ulat tu mengeluarkan kepala dia, sedangkan badan masih di dalam, badan dia masih di dalam, dalam katakan orang yang kena buasikan, ikutlah dia, ikutlah apa sajalah kita boleh bayangkan, ulat tu dia keluarkan kepala dia. Betul dia masuk balik. Adakah batal wuduk orang yang tadi atau tidak, itu dibincangkan oleh fuqaha kita. Kalau sahabat nak tahu hukumnya, saya serahkan untuk buka sebagai contoh kitab Fathul Rahman. Fathul Rahman karangan Syekh Syihabuddin Ar-Ramli. Dibincangkan perbahasan itu. Sekiranya ulat keluar ataupun orang yang kena buasir, contoh orang yang kena buasir, buasir ni maknanya jatuh daging daripada dubur dia, jatuh dan masuk balik, adakah batal atau tidak batal wuduknya? Itu dibincang oleh fuqaha kita. Okey, ada lagi sebarang persoalan? Okay, alhamdulillah, jazakumullah khairah, kita sama-sama tangguh dengan kita berselawat ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tu nasib banyak lagi. Okey, ada nasi berbaki. Ada sahabat kita di Malaysia, dia dia minta saya tolong bagi kepada pelajar-pelajar Ruak Jawi 120 bungkus setiap bulan selama setahun. Dia kata dia nak bagi ke pelajar Ruak Jawi, tapi kita buat takat yang mampulah. Jadi kebetulannya ada nasi. Dia kata nasi kosong tinggal lah. Memanglah biasa antara nasi lauk dengan nasi kosong, biasa nasi belok akan habislah. Orang tak makan nasi saja, tinggallah nasi kosong. Itu sebab ambil lah, perhabiskan. Sebab kalau tidak nanti sayang begitu saja. Boleh buat nasi goreng dan ikutlah apa nasi yang nak buat. Agak tak basi lah, moga-moga tak basi, bismillah. Jadi boleh habiskan lah secara percuma. Tapi kalau nak bayar boleh, kita sediakan tabung. Dia tabung. Tapi dia tak termasuk dalam tu lah, sebab kawan tu dah bayar siap-siap. Baik, kita sama-sama tangguh dengan selawat kata Nabi SAW. Allahumma salli afdala salatin ala Qatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika Sayyidina Muhammadin wa ala وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما كالذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.